Selamat pagi pemirsa IDX Channel, apa kabar Anda? Di awal pekan ini kembali berjumpa dalam program IDX Market Opening bersama saya, Prasetyo Wibowo. Kita akan mereview bagaimana dengan pergerakan bursa global, indeks harga saham gabungan dan wilayah Asia lainnya, terutama pada saat penutupan akhir pekan lalu di mana Wall Street juga masih berusaha untuk berada di track yang positif, sementara indeks harga saham gabungan sudah mulai terkena aksi profit taking. Sejauh mana sentimen-sentimen dari global dan juga dalam negeri akan mempengaruhi pergerakan pada awal pekan ini? Langsung saja, inilah Market Opening selengkapnya. Baik pemirsa, langsung saja kita akan mereview bagaimana dengan pergerakan bursa Wall Street di Amerika Serikat di mana indeks Dow Jones dan S&P 500 di bursa Wall Street menguat pada akhir perdagangan minggu lalu. Hal ini seiring dengan kejelasan lebih lanjut mengenai timeline dari pengembangan vaksin COVID-19. Indeks juga didorong oleh penjualan retail di Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan sehingga mendorong aksi beli kembali di pasar. Ya, Dow Jones Industrial Average atau DJIA dan S&P 500 berhasil menguat pada akhir pekan lalu dan kedua indeks utama Wall Street tersebut menghentikan pelemahan 3 hari beruntun dan tertekan terkait dengan sentimen penghentian uji coba vaksin serta perselisihan terkait dengan stimulus fiskal yang tidak kunjung berakhir. Ya, kita lihat Pfizer Inc. telah mengumumkan untuk pengajuan izin kepada otoritas Amerika untuk vaksin COVID-19 yang dikembangkan dengan mitra Jerman BioNTech pada bulan November. Saham Pfizer naik 3,8%. Ya, sementara itu langsung saja kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan indeks Wall Street. Pada pekan lalu Dow Jones masih naik 0,39% menjadi 28.606, kemudian S&P 500 juga naik meskipun tipis saja 0,01% pemirsa menjadi 3.483. Adapun Nasdaq Composites justru mengalami tekanan sekitar 0,36% menjadi 11.671. Itu dia untuk pergerakan bursa Wall Street, masih bergerak positif begitu meskipun masih ada yang sedikit juga mengalami tekanan. Kita beralih ke zona Eropa. Di mana Eropa menguat pada pekan lalu, kita lihat juga ini menjadi salah satu hal yang menarik. Market saham Eropa itu hijau karena adanya harapan dari vaksin COVID-19 yang tersedia di Amerika Serikat sebelum akhir tahun ini. Ya, optimisme terhadap laba emiten kuartalan juga mengangkat sentimen positif. Ya, manajemen perusahaan farmasi Pfizer Inc. mengatakan pihaknya akan mengajukan izin vaksin COVID-19 kepada otoritas Amerika Serikat. Dan vaksin Pfizer tersebut merupakan hasil pengembangan bersama mitra asal Jerman BioNTech pada awal November. Kabar yang berkembang tersebut menggerakkan pasar saham global dan mendorong penguatan indeks Pan-European Stock 600 yang naik 1,3%. Dan penguatan indeks acuan dari pasar Eropa ini adalah yang terkuat dalam hampir 3 pekan terakhir. Ya, namun demikian, kita lihat indeks benchmark pasar Eropa menorehkan pelemahan mingguan pertamanya dalam 3 pekan terakhir seiring dengan sentimen kenaikan kasus baru infeksi corona di seluruh wilayah Eropa. Dan lanjutan kasus ini kita lihat juga memicu kekhawatiran adanya lockdown kembali. Dan kota utama di Eropa seperti Paris dan London kembali dalam bayang-bayang penerapan kebijakan pembatasan. Indeks S&P 500 di Amerika telah menguat sekitar 8% tahun ini dan kita lihat seperti apa. Sementara dari stok 600 yang justru masih dalam kondisi melemah hampir 12%. Ya, ketidakpastian terhadap investor juga diperkuat oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang mengatakan pada hari Jumat lalu bahwa sudah waktunya untuk mempersiapkan Brexit tanpa kesepakatan perdagangan kecuali jika Uni Eropa secara fundamental mengubah arah dalam pembicaraan perdagangan mereka. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda juga, indeks FTSE atau FTSE 100 di Bursa London ini naik 1,5% karena analis mengatakan bahwa mayoritas pelaku pasar memperkirakan kesepakatan Brexit akan tercapai. Baik, beralih ke emiten di Eropa, pemirsa. Saham LVMH ini melonjak sekitar 7,3%.
karena adanya pemulihan penjualan tas Louis Vuitton yang membantu untuk menahan dampak dari krisis virus corona pada kuartal ketiga. Dan saham pembuat barang mewah lainnya Burberry juga naik lebih dari 3%. Ya, Volvo naik 3,3% setelah hasil kinerja laba yang lebih kuat dari perkiraan juga mendorong indeks otomotif Eropa juga ke sesi terbaiknya sejak tanggal 28 September lalu. Ya, langsung saja kita cermati FTSE di Bursa Saham London Inggris meningkat 1,49% di posisi 5.919. Kemudian CAC 40 Prancis juga kita lihat naik 2,04% di level 4.935. Kemudian indeks utama di pasar saham Jerman, DAX naik 1,62% ke level 12.908. Itu dia kecenderungan positif masih untuk bursa global, bagaimana dengan wilayah Asia? Ya, kita lihat market saham Asia juga menyerah ke zona merah pada perdagangan hari Jumat lalu. Dan pelemahan ini terjadi seiring dengan lonjakan kasus baru infeksi COVID-19 di Eropa serta Amerika yang merusak animo terhadap aset berisiko. Pelaku pasar nampaknya juga masih mencemaskan terkait dengan perlambatan aktivitas karena kasus baru virus corona yang melonjak. Eropa mencatatkan kasus baru tertinggi harian, di mana lebih dari separuh kawasan Eropa sekarang berstatus zona merah, yang berarti larangan berkunjung di daerah tersebut lebih banyak diterapkan. Ya, di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan kenaikan jumlah stimulus fiskal guna meraih dukungan kelompok Republik dan Demokrat yang membantu untuk menahan kejatuhan bursa Wall Street lebih dalam. Walaupun demikian, para investor masih yakin kesepakatan stimulus fiskal tidak mungkin tercapai sebelum pemilihan presiden 3 November mendatang. Sebagian besar indeks di pasar Asia tertekan, seperti Nikkei Jepang, kemudian Kospi Korea Selatan. Hanya Hang Seng di pasar saham Hong Kong yang ditutup menguat. Dan bagaimana dengan pembukaan di awal pekan ini? Baik, kita akan lihat bagaimana indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka masih dalam pergerakan positif, naik 0,92% di level 23.626. Kemudian Korea Selatan pagi ini juga masih dibuka positif 0,7% di level 2.357. Sementara Hang Seng pada penutupan pekan lalu juga positif 0,94%. Saham Singapura juga tidak jauh berbeda. Baik, demikian update dari pergerakan kawasan global. Sementara indeks harga saham gabungan melandai pada perdagangan hari Jumat, turun tipis saja, minus 0,3% atau 2 poin ke level 5.103. Investor asing lagi-lagi juga masih melakukan aksi jual 493,87 miliar rupiah. Baik pemirsa, demikian update dari pergerakan bursa global, kemudian wilayah Asia dan tentunya indeks harga saham gabungan yang sudah mulai terkena aksi profit taking. Apakah sentimen positif dari pergerakan Wall Street, kemudian Eropa dan pagi ini Nikkei Jepang, kemudian Kospi Korea Selatan yang masih bergerak positif akan mengangkat indeks harga saham gabungan kembali lagi ke zona hijau? Kita akan jeda dulu. Industri ilir itu lokal itu udah siap. Jadi pemerintah juga nggak perlu lagi menarik investor untuk industri ilir. Jadi pemerintah cukup menarik investor untuk industri bahan baku.
Nama saya Devisa Novel, jabatan saat ini di Idea Channel adalah sebagai produser dan sekaligus presenter program yang dibawakan saat ini dengan nama Idea Second Session Closing, terkait juga dengan kondisi capital market Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan saya sangat senang untuk belajar dan berkecimpung di berita ekonomi, khususnya di capital market. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Antonius Edison. Beliau adalah Head of Research dari Astronaci International. Selamat pagi Mas Anton. Selamat pagi. Apa kabar Anda? Pagi ini sehat-sehat saja ya? Sehat. Ya, kita lihat juga indeksnya di Bursa Wall Street tadi juga masih hijau, kemudian ya. Eropa pun juga demikian. Sementara Asia pagi ini pun juga menunjukkan tanda-tanda yang positif begitu. Bagaimana analisis Anda untuk pergerakan market Indonesia, indeks harga saham gabungan di awal pekan ini? Akankah ikut menghijau atau tekanan jual yang terjadi pada pekan lalu meskipun turun tipis masih berlanjut ini Mas Anton? Ya, kalau kita melihat pekan lalu ending dari Kamis dan Jumat, ya, IHSG nampak terbentuk satu buah koreksi ya, okay, tapi ditutup menguat sedikit, dan kita sudah melihat tanggal peak yang terjadi di tanggal hari Kamis itu tanggal 20, baik, maka idealnya IHSG masih ada peluang untuk melemah sedikit, menyentuh area supportnya di sekitar 50-40 sebelum kembali menguat dari sisi teknikal seperti itu. Namun sentimen positif yang minggu kemarin masuk tentunya ada vaksin yang sudah siap disetujui dan siap diuji cobakan ya, betul, di Indonesia. Betul. Itu rasanya akan menjadi sentimen positif bagi IHSG nanti. Dan sejauh mana juga kalau misalnya kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan asing ini masih terus melakukan aksi jual, Mas Anton. Apakah memang dominasi akhirnya diambil alih oleh investor lokal begitu, bahwa memang pergerakan market ini sebenarnya juga masih memberikan gain cuan yang menjanjikan untuk investor lokal di tengah asing yang masih asik jualan? Ya, asing memang masih jualan karena mungkin terkait sentimen untuk take profit ya, karena belakangan kan terkoreksi cukup parah dan akhirnya mulai kembali naik tipis, tapi saya rasa untuk di minggu ini sampai dengan akhir November akan tetap sideways IHSG-nya, okay, dan baru akan naik nanti di sekitar akhir tahun ya, yeah, untuk IHSG. Baik, sentimen lebih didorong faktor dari global kah atau dalam negeri nantinya? Sementara kita tahu sama-sama kalau kita bicara mengenai COVID-19 kan Indonesia pun masih menunggu begitu, dengan adanya pengiriman vaksin ke Indonesia, kemudian produksi di dalam negeri vaksin merah putih juga masih dinantikan. Apakah itu yang menjadi sentimen yang menghambat kah untuk pergerakan indeks yang masih cenderung sideways nantinya, atau lebih kepada pilpres nanti di Amerika Serikat 3 November? Pilpres sendiri tetap akan ada pengaruhnya, okay, dan vaksin juga akan menjadi main untuk sentimennya. Okay. Tapi yang menarik di sini, IHSG nggak akan terpengaruh terlalu banyak karena saya rasa laporan Q3 nanti, betul, sudah mulai membaik ya untuk emiten-emiten, dikarenakan ada revisi target penjualan, ada revisi kontrak-kontrak yang dicapai, sehingga cukup bagus harusnya laporan Q3 nanti. Baik, saya rasa sideways ini nggak akan terlalu terdampak oleh sentimen global yang memburuk ya. Baik, kita akan ada sampaikan dulu ini Mas Anton untuk pemirsa IDX Channel terkait dengan update emiten ya. Kita akan sampaikan ada beberapa emiten yang mungkin bisa dicermati menjadi bagian dari portofolio mereka di sepanjang perdagangan hari ini. Pemirsa, baik, langsung saja kita akan lihat bagaimana untuk emiten update yang pertama, yaitu ada Bumi Serpong Damai atau BSDE yang membukukan pendapatan pra penjualan atau marketing sales. Kita lihat ini 4,7 triliun. Sekitar 65% dari target sebesar 7,2 triliun rupiah. Kemudian kita lihat untuk emiten update berikutnya ada Pevindo yang menegaskan peringkat untuk BBB- untuk PP Property atau PPRO. Dan selanjutnya kita lihat ada Bursa Efek Indonesia yang mencabut suspensi saham dari PT Ratu Prabu Energi dengan kode sahamnya ARTI. Dan ini mulai Jumat pada 16 Oktober lalu. Dan kita lihat emiten update berikutnya, Bursa Indeks Harga Saham Gabungan, kita lihat Astra Internasional tentunya.
Ini Astra International atau ASII membukukan pertumbuhan penjualan kendaraan roda 4 lebih dari 50% secara bulanan di September 2020. Kita akan fokus untuk satu emiten, pemirsa. Kita akan cermati bagaimana dengan BSDE ya. Kita lihat BSDE ini, kan kita tahu target pra penjualannya di tahun 2020 itu sekitar 7,2 triliun. Sementara hingga September sudah mencapai 4,7 triliun rupiah atau 65%. Sementara pada kinerja penutupan akhir pekan lalu atau Jumat masih bergerak positif 0,63% di level 795. Adapun pergerakan year to date masih negatif 36,6% dengan PE ratio minus 99 kali. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Antonius Edison. Ya, Mas Anton, ya. Kita akan coba cermati nih, BSDE 65% dari target. Suatu hal yang bisa dikatakan positif kan ya, bagi kinerja perusahaan di tengah pandemi ya. COVID-19, semua hampir rata-rata properti terpuruk ini, Mas Anton. Silakan. Ya, secara data memang tampak bagus ya, untuk pencapaian 65% dari target itu suatu pencapaian yang luar biasa di tengah pandemi ini. Okay. Namun jika kita melihat pergerakan sahamnya sendiri secara teknikal, BSDE memang masih dalam sideways ya, bergerak ranging di antara 735 sampai dengan area 825. Selama bergerak di area tersebut, BSDE nggak menarik ya. Harusnya dia setelah melewati area 820 baru rasanya harusnya rally. Baik, tapi tidakkah itu menjadi suatu hal yang perlu dicermati tentunya bagi investor maupun trader, terutama mereka yang sudah memiliki portofolio BSDE, apa yang harus dilakukan? Tetap wait and see, boleh average down ketika BSDE mencapai area level support dari sideways-nya tadi di sekitar 750 sampai dengan 740 untuk menurunkan harga rata-rata Anda dan siap nantinya dijual setelah dia mencapai area resisten berikutnya di area 900. Baik, berarti ranging saja kah pergerakan saat ini, closing kemarin kan 795, sementara Anda katakan 735, 825 begitu menjadi range-nya memang pergerakan dari BSD. Ya. Jadi akan fluktuatif di area itu saja begitu, Mas? Area itu saja sampai dengan 2 bulan ke depan. Oh, 2 bulan ke depan. Oke, lebih kepada sebaiknya mungkin akhirnya trading jangka pendek saja ya. Ada keuntungan 35% kita lepas dulu, nanti ngambil lagi posisi di bawah pada saat. Betul, boleh seperti itu. Oke, berarti strateginya memang harus hit and run ya, nampaknya ya, kalau untuk BSDE. Baik, itu dia, 65% dari target penjualan di tahun 2020. Dan kalau dilihat dari proyeksi ke depannya, bagaimana dengan sektornya ini? Kalau menurut Mas Anton, di tengah pandemi, sementara PSBB sudah dilonggarkan, bagaimana? Sektor properti saya rasa masih akan terdampak cukup berat, karena ekonomi baru-baru mulai recover tentunya, para pelaku usaha juga masih membenahi usaha mereka ya, belum melirik investasi ke dunia properti. Jadi saya rasa properti tidak cukup baik untuk sampai dengan awal tahun depan. Oh, cukup sulit mencapai 7,2 triliun target akhir tahun marketing sales dari BSD? Secara target mungkin akan tercapai, tapi rasanya untuk mencapai the whole target yang sebelumnya, yang dari 2019 kan mereka punya skenario sebelum pandemi ini, rasanya akan cukup sulit untuk mencapai keseluruhan target tersebut. Baik, tapi kalau kita lihat dibandingkan misalnya dengan perusahaan properti lain, bagaimana kondisi fundamental dari BSDE sendiri? Dari properti lain, BSDE rasanya lebih cukup baik ya, bila dibandingkan dengan Alam Sutra dan kemudian PP Properti. BSDE salah satu yang fundamentalnya secara penjualan cukup baik ya. Jadi saya rasa untuk sektor properti BSDE masih boleh dilihat ya untuk ditradingkan, tapi untuk sektor properti emiten lainnya saya rasa kurang baik. Oh ya, BSD rekomendasi yang bisa Anda berikan ini mumpung belum buka market nanti pada saat opening market kita bisa mengambil posisi beli. Apakah kita langsung saja hajar keadaan pada saat opening atau buy on weakness sebaiknya? Tetap buy on weakness di area support yang tadi sudah disebutkan di area 730 sampai dengan 740. Hit and run. Hit and run saja. 730, 740 itu adalah the best entry untuk masuk di BSD atau Bumi Serpong Damai ya. Dengan peluang 825 kah itu jangka pendek atau menengah? 825 jangka pendek, jangka menengahnya di area 900.
Baik, 825 sampai dengan 900 ya. Tapi memang sambil terus mencermati pergerakan sahamnya mungkin ya, apabila indeksnya turun biasanya juga langsung terkena jual juga nampaknya untuk BSD seperti ini. Betul. Oke. Jadi itu range-nya 730-740 kita mengambil posisi beli hit and run harian saja, begitu, dalam artian dengan resisten terdekat 825, kemudian agak panjang sedikit ke level 900. Baik, bagaimana dengan PPRO? Nah, ini dia. PVNO sudah menegaskan peringkatnya untuk BBB- ini. Bagaimana? Ya. PPRO secara sahamnya sendiri juga sudah kayak saham tidur ya, dan kemudian peringkatnya juga turun. Betul. Saya rasa PPRO tidak menarik untuk di apa untuk dibahas lebih lanjut karena sahamnya nggak ada peluang sama sekali. Betul. Kita tinggalkan berarti PPRO. Bagaimana dengan Astra Internasional? Kita tahu Astra juga, meskipun pandemi, tapi kan kita lihat penjualannya perlahan-lahan sudah naik nih, sepertinya. Nah, bagaimana nih? Apakah layak kita koleksi, apalagi nanti ada kebijakan stimulus di sektor otomotif yang dinantikan masyarakat investor maupun juga Indonesia lainnya yang ingin membeli produk otomotif? Ya, Astra Internasional dari sisi penjualan juga mulai recover dari semenjak pandemi kemarin terpukul cukup berat ya. Ya. Dan secara technical ASII ini juga sudah mulai breakout dari resisten-resisten kecilnya. Oke. Sehingga masih memiliki peluang upside yang cukup lumayan ke area sekitar 5.500 sampai 5.600. Cari terus peluang Astra untuk buy on weakness maupun buy di harga sekarang. Area supportnya terdekat di area 4.700 ya, bisa cari peluang buy on weakness area 4.700 sampai dengan area 4.800 untuk Astra. Oke, itu dia, berarti Astra Internasional juga masih bisa dikatakan menjadi bidikan untuk investor ya, kita trading hari ini ya. Betul. Baik, support 4.700 atau 4.800, current price juga masih boleh ya, tapi mungkin bertahap begitu dengan peluang ke 5.500 sampai dengan 5.600 ini Mas Anton. Iya, betul, cari harga terbaik. Oke, karena memang dari sisi penjualan kendaraan roda 4-nya juga naik lebih dari 50% ini secara bulanan di September 2020, Mas Anton. Ya, baik, kita akan jeda dulu, nanti di segmen berikutnya kita akan sampaikan juga ada beberapa sentimen juga yang mungkin ini masih dicermati oleh masyarakat investor yang membuat indeks juga masih ragu-ragu apakah akan naik terus atau justru masih akan bergerak sideways dengan kecenderungan mengalami tekanan kembali. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. IDX Channel, the Indonesia Stock Exchange Channel, is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and News Screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX channel can also be seen on our digital platforms, so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX channel can be watched through Vision channel, First Media channel, Indie Home channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com. IDX channel provides information from around the world from different perspectives.
We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Ya, pemirsa, investor maupun traders nampaknya masih mencermati sejumlah sentimen yang akan menjadi penggerak pasar di awal pekan ini. Dan sentimen tersebut terdiri dari laporan keuangan emiten di kuartal 3, kemudian stimulus fiskal Amerika Serikat, hingga perizinan vaksin COVID-19. Berikut liputannya. Memasuki pekan ketiga di bulan Oktober atau kuartal 4 di tahun 2020 ini, penguatan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terjadi sejak akhir September mulai tertahan. Indeks pada pekan lalu kembali terkena aksi jual investor maupun trader, terutama investor asing yang membuat indeks terkoreksi tipis 0,03% di level 5103,414. Investor maupun trader nampaknya masih menantikan data laporan keuangan kuartal 3 tahun 2020 dari emiten-emiten di pasar modal. Demikian juga pasar saham dunia, di mana Amerika Serikat memimpin pengumuman kinerja emiten kuartal ketiga dari awal minggu ini. Data definitif menyebutkan dari 49 perusahaan di indeks S&P 500 yang telah melaporkan, ada 86% di atas perkiraan para analis. Sejumlah investor pun masih mencermati sejumlah sentimen yang akan menjadi pergerakan pasar di awal pekan ini, diantaranya tarik ulur program stimulus fiskal di Amerika Serikat. Menteri Keuangan Steven Mnuchin telah berbicara dengan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi bahwa Presiden Donald Trump akan mempertimbangkan menaikkan jumlah bantuan pada paket stimulus fiskal sebesar $1.8 triliun yang diusulkan sebelumnya. Namun demikian, pemimpin Partai Republik dan mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan tidak mengharapkan kesepakatan stimulus fiskal akan dicapai menjelang pemilihan 3 November 2020. Berikutnya terkait dengan perizinan vaksin COVID-19, manajemen Pfizer Inc. akan mengajukan izin vaksin COVID-19 ke otoritas Amerika awal November mendatang. Vaksin Pfizer merupakan hasil pengembangan perusahaan bersama mitranya di Jerman, BioNTech. Perkembangan perizinan vaksin menjadi sentimen positif di akhir pekan bagi bursa Eropa dan Amerika di tengah naiknya kasus COVID-19. Sebelumnya pasar sempat ragu setelah regulator Amerika menghentikan uji coba pengobatan antibodi COVID-19 tahap akhir Eli Lilly karena alasan keamanan. Demikian juga Johnson & Johnson mengumumkan menghentikan sementara uji coba tahap akhir kandidat vaksin virus COVID-19 karena adanya laporan timbulnya efek samping yang belum bisa dijelaskan secara medis. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Antonius Edison. Beliau adalah Head of Research dari Astronaci International. Ya, Mas Anton, kita akan sampaikan beberapa yang tadi sudah kita bahas sebenarnya di segmen sebelumnya. Tapi bagaimana dengan ini adalah penantian dari laporan keuangan kuartal 3. Apakah memang di atas ekspektasi seperti di Amerika Serikat? Memang rata-rata di atas ekspektasi dari analis ya kinerjanya, meskipun kita tahu pandemi menghampat seluruh negeri begitu. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, untuk sentimen laporan keuangan Q3 rasanya harusnya lebih baik ya dari sentimen Q2 kemarin. Oke. Okay. Karena tentunya ada revisi target, ada revisi pendapatan dan sebagainya, restrukturisasi hutang dan sebagainya. Harusnya Q3 ini akan jauh lebih baik bila dibandingkan Q2 kemarin. Mm-hmm. Dan outperform tentunya pasti. Oke. Okay. Dan kalau misalnya bicara mengenai kondisi pandemi begitu dengan berbagai inovasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi bagaimana ini tetap meningkatkan kinerja dari perusahaan, harusnya market juga merespon. Karena kan kita lihat perbankan pun masih positif begitu, meskipun kita tahu ada beberapa tekanan yang menghambat dari pertumbuhan maupun kinerja perusahaan-perusahaan ataupun emiten yang tercatat di Bursa Efek. Ya, betul. Sentimen ini tentunya akan tetap positif ya. Jadi kinerja-kinerja perusahaan akan mendorong marketnya juga tentunya. Mereka kan sudah memperbaiki laporan keuangannya. Okay. Respon ini akan direspon oleh IHSG juga tentunya. Dan Astronaci juga melihat bahwa di saat matahari berada di Capricorn, tentunya akan membuat bullish untuk IHSG, yakni sekitar di bulan Desember ya nanti. Baik. Untuk setelah ketiga gitu.
Oh, itu dia. Berarti kalau kita cermati dengan beberapa kondisi market seperti saat ini, dari kita tahu laporan keuangan ini juga masih memberikan sinyal-sinyal positif, berarti saatnya kita mengambil posisi beli dong. Kalau kita lihat indeks harga saham gabungan pun sebenarnya masih positif ya. Hari ini kita lihat indeks harga saham gabungan naik 0,35% di level 5.120. Jadi memang mencoba untuk bagaimana melawan aksi jual yang dilakukan oleh investor asing dengan sentimen-sentimen positif yang seperti sudah Anda bahas tadi, dari Amerika Serikat, Eropa pun sebenarnya kan hari ini juga menghijau begitu. Dan Anda lihat peluang dari pergerakan indeksnya sendiri akan seberapa kuat, Mas Anton? Karena Anda lihat dan juga sempat menganalisis tadi di segmen sebelumnya, cenderungnya sideways begitu. Ya, untuk menguat rally panjang itu rasanya belum untuk IHSG, karena masih short rally yang saya lihat ya. Baru akan menguat nanti sekitar di akhir November sampai dengan akhir Desember, nanti mulai akan tampak rally. Namun secara keseluruhan sampai dengan tahun 2022, IHSG masih akan belum cukup memuaskan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, 2017 sampai 2019. Seberapa kuat kalau Anda melihat pergerakan indeks akan menuju resisten berikutnya ya? Kalau kita lihat kan 5.100 ini menjadi level yang cukup alot, dalam artian selalu terkena aksi profit taking pada saat mencapai 5.100. Kemudian bahkan profit takingnya sampai di bawah 5.000, Mas Anton. Nah, Anda melihat justru itu tidak akan terjadikah untuk beberapa waktu ke depan, atau masih akan tetap terbuka peluang di bawah 5.000? Peluang 5.000, di bawah 5.000 masih tetap terbuka untuk sampai dengan akhir November nanti. Namun bagusnya sampai dengan akhir Desember nanti, IHSG masih memiliki peluang kembali ke area 5.100 sampai dengan 5.150. 5.100 sampai dengan 5.150? Ya. Range yang sangat sempit ya sebenarnya untuk pergerakan harga saham. Range-nya masih sempit. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, adakah beberapa rekomendasi saham yang Anda bisa sampaikan kepada pemirsa IDX Channel, investor maupun traders yang bisa dicermati untuk perdagangan pada saat opening market di awal pekan ini, Mas Anton? Apa saja? Tentunya kita melihat tetap di area big caps ya. Untuk banking kita ada BBRI, kemudian BCA ya. Untuk banking dan sektor lainnya kita melihat ada Carun Pokpan, Cepin, dan UNTR, United Tractor, yang menarik untuk kita. Mungkin selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda ya, pemirsa, terkait dengan beberapa saham yang direkomendasikan lebih didominasi memang sektor perbankan, big caps-nya. Kita lihat ada Bank BRI, kemudian BCA, kemudian ada juga Cepin, Carun Pokpan, dan juga United Tractors. Rekomendasi buy untuk tiga teratas pertama, kita lihat BRI, BCA, Cepin, kemudian UT buy on weakness. Kita bahas satu persatu deh, Mas Anton. Ya. Untuk Bank BRI, apa yang membuat Anda rekomendasikan masih posisi buy? BRI merupakan sektor perbankan yang big caps ya, dan recover cukup cepat. Memang perbankan lainnya ada seperti BCA, ada BNI, ada Bank Mandiri. Tapi kita memilih BRI karena dari pemulihan pandemi kemarin cukup cepat leading, sehingga kita lebih memilih BRI dibandingkan bank lainnya. Untuk swasta kita melihat BCA, karena BCA juga swasta terkuat ya untuk saat ini, bank terkuat swasta, sehingga kita mengambil pilihan di BBRI dan BBCA. Area by BBRI di sekitar area supportnya ya, 3.100 sampai 3.200 dengan upside target 3.500. Kemudian long upside-nya masih cukup lumayan untuk BRI di 4.400. 4.400 sampai akhir tahun atau tahun depan? Masih di tahun depan, tapi kalau kita membeli dari harga sekarang kan upside-nya lumayan bisa mencapai 50%. Lebih juga terkena sentimen adanya penggabungan bank syariahnya kah, atau bagaimana untuk BRI sendiri sebagai induk usaha? Bank syariahnya memang ada penggabungan, tapi saya rasa untuk operasional BBRI ini tidak terkait dengan sentimen tersebut ya. Karena bank syariahnya juga sudah memiliki emiten sendiri, BRIS, dan rasanya operasionalnya juga masing-masing. Oh, berarti itu memang. Tapi secara fundamental BRI tadi memang sudah didukung dengan kinerjanya yang juga masih positif, kemudian juga dengan adanya berbagai program stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian ada juga dana pemerintah yang ditanam di bank-bank BUMN ini juga bisa menjadi salah satu yang untuk meningkatkan likuiditas bank BUMN dan big caps lah pada umumnya, Mas Anton. Itu dia untuk Bank BRI dengan peluang 3.500 untuk jangka pendek sampai dengan tahun depan itu ke 4.400. Jadi kita bisa mengambil posisi buy. Berarti current price pun masih boleh ya?
Current kalau kita bicara mengenai buy untuk BRI, kalau BBCA bagaimana? Adakah sentimen lain yang perlu dicermati karena dari sisi penyaluran kreditnya, kemudian konsumennya pun berbeda begitu? Silakan. BCA kita lihat merupakan bank swasta terbaik, terkuat ya, okay, sejak dulu BCA, dan ada sentimen-sentimen penyaluran kredit baru untuk nantinya stimulus juga. Ada beberapa yang nantinya akan melalui bank BCA, sehingga harusnya bank BCA ini juga terdampak sentimen positif dari stimulus juga. Range-nya berapa saja kalau kita mengambil posisi beli? Ditahan dulu, kita bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Anton dan pemirsa IDX Channel. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Saat ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia dengan aplikasi IDX Channel. Mulai dari berita, makro dan mikroekonomi, politik hingga hiburan. Anda juga dapat berbagi artikel, foto dan video ke semua platform media sosial yang Anda miliki. Beragam informasi hari ini bisa di-download di dalam aplikasi idxchannel.com. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. With me, Clara Antawijaya, and this is Market Headlines. President Joko Widodo demanded accelerations of Patimban port constructions. Kita harapkan pelabuhan Patimban ini memiliki peran yang penting dan strategis. The national economy is predicted to continue its negative trend. Dilihat dari PMI-nya, dilihat dari impor bahan baku dan barang modalnya, kita masih harus sangat waspada. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali untuk membahas saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan bagi investor maupun traders di sepanjang perdagangan awal pekan ini. Baik, Mas Anton, kita akan lanjutkan kembali sektor perbankan yang Anda rekomendasikan, BRI, kemudian BCA. BCA tadi sudah disampaikan juga secara fundamental juga masih mendukung untuk mengalami kenaikan, meskipun kalau kita lihat perdagangan hari ini justru lagi terkena aksi jual ya untuk bank BCA sendiri. Apakah ini menjadi peluang kita untuk mengambil posisi beli? The best entry yang bisa Anda sarankan, silakan. BCA boleh mengambil posisi beli di harga sekarang atau cari harga terbaik setelah dia mengalami koreksi sekitar 27.900, 27.800 ya. Itu area support yang bisa dilakukan untuk pembelian. Target resistennya di area 31.000 untuk sampai dengan akhir tahun. 31.000 sampai dengan akhir tahun. Berarti di tengah pelemahan ini justru tersedia ruang yang menarik ya untuk kita mengambil posisi beli dari bank BCA. Memang ini sudah tidak dilakukan lagi. Tapi dari sisi valuasinya bagaimana? Apakah memang ini ya dibandingkan dengan BRI kan perbandingannya jauh sekali begitu, Mas? Ya, memang cukup mahal. Tapi seperti kalau kita melihat mobil mahal tetap akan ada pembelinya. Sehingga BCA meskipun valuasinya cukup mahal tetap ada pembelinya. Itu dia menjadi salah satu yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini, pemirsa. Sektor perbankan, bank BRI, BBCA itu hajar kanan saja, bisa dikatakan begitu ya, Mas Anton ya. Caron Pokpan, Indonesia TBK, Cepin, bagaimana rekomendasinya? Ini juga posisi buy. Kalau kita lihat trading hari ini juga tidak jauh berbeda begitu. Apakah memang lebih kepada ada sentimen fundamental kah? Atau ada trigger lain yang membuat Anda rekomendasikan Cepin? Kalau saya lihat, Caron Pokpan lebih ke technical saya melihatnya. Di mana Caron Pokpan sudah mulai masuk tren bullish ya dari sejak pandemi kemarin.
sudah mulai recover, ya? Sudah mulai recover sehingga boleh kita lakukan untuk pembelian calon top fund. Cari rata-rata harga terbaik di sekitar 5.800 sampai 5.900, dengan target 6.500 untuk calon top fund. 6.500 berarti current price juga boleh di 5.975, naik sekitar 0,4% begitu. Belum ketinggalan ya, bisa dikatakan seperti belum, itu ya? Belum ketinggalan. Oke, peluangnya untuk jangka pendek saja hit and run atau bagaimana kalau kita lihat cepin? Karena kan pergerakannya ya, satu pekan aja fluktuatif nih. Ya, pergerakan terakhir kan fluktuatif dan cenderung sideways ya. Betul. Sehingga boleh dilakukan hit and run. Oke. Hit and run saja dengan mencermati pergerakan sampai dengan 6.500 ya. Betul. Keuntungan yang bisa dicapai dari cepin. Berikutnya ada United Tractors dan ini lebih buy on weakness. Kenapa? Apakah karena dari sisi komoditas kah yang mendorong penguatan dari UT atau bagaimana? Dari UT saya melihat juga pergerakan secara teknikalnya masih ranging ya. Sehingga kita perlu melihat untuk area buy on weakness di sekitar area supportnya di 21.300 sekitar situ ya. Oke. Dari harga terbaik sekitar itu dengan target upside-nya ke area 24.000 karena pergerakannya masih ranging dan sideways cukup lama ya. Iya betul. Karena kalau kita lihat juga dalam satu bulan lah kita lihat kan trennya justru turun ya. Memang sekarang lagi mencoba rebound meskipun kita lihat naiknya baru 0,23%. Jadi bisa dikatakan di tengah posisi rebound dari pergerakan UT tetap kita harus menunggu di bawah buy on weakness. Betul. Oh baik, oke. 21.300 ya, the best entry yang bisa Anda sarankan peluangnya ke 24.000 saja, begitu untuk peluang dari UT? Ya, saat ini resisten terdekat di area 24.000 saja. Baik, short term ya? Ya, short term. Short term saja, tapi kalau kita lihat bagaimana dengan fundamentalnya, Mas Anton, adakah memang didukung juga dari pergerakan harga komoditasnya kah atau bagaimana, batu bara misalnya? Harga komoditas belum cukup menarik ya untuk batu bara sehingga UT rasanya belum ada sentimen dari harga komoditas untuk batu baranya. Baik, itu dia pilihan investasi. Kembali kami serahkan juga kepada pemirsa, investor maupun traders untuk menyikapi beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mas Antonius Edison tadi. Bank BRI, BCA, Cepin, kemudian United Tractors buy on weakness. Dan menyikapi dengan pergerakan market, indeks harga saham gabungan hari ini juga masih bergerak positif. Meskipun kita lihat lagi-lagi tahanan penguatan yang terjadi ini juga tidak lama. Sudah mulai ada sedikit tekanan lagi begitu, Mas Anton. Berarti sideways. Dan strategi investasi bagi masyarakat investor lainnya bagaimana? Misalnya mereka sudah memiliki portofolio di luar dari empat yang sudah Anda rekomendasikan tadi. Tetap cari saham-saham portofolio Anda yang bullish ya. Kalau misalnya secara teknikal Anda melihatnya sudah bearish, seperti misalkan Telkom, boleh dipertimbangkan untuk switch ke saham-saham yang mulai bullish dan tetap cari area support untuk melakukan buy on weakness dan menurunkan harga rata-rata ya. Baik. Dan untuk technical recession Indonesia seringkali disebut, tapi tidak perlu panik karena Indonesia harusnya Q3 ini sudah akan mulai membaik ya. Ya itu dia. Kuartal 3 ini kan memang masih menjadi penantian juga bagi masyarakat investor begitu. Akhirnya mereka lebih memilih wait and see begitu atau cicil beli sebaiknya juga sudah mulai bisa dilakukan sambil menunggu nanti mereka sudah mulai mengalami lonjakan yang signifikan nantinya apabila rilisnya sudah keluar. Cicil beli udah mulai dilakukan karena Anda nggak akan dapat harga terbaik lagi ketika marketnya sudah mulai rally ya. Jadi kalau harga sudah di area-area support seperti sekarang ini, boleh pertimbangkan untuk menurunkan harga rata-rata portfolio Anda. Nah, karena mungkin aja Anda nggak akan dapat harga-harga yang di bawah seperti ini lagi. Setuju, gitu. setuju. Tapi seberapa lama juga ini kalau kita menantikan adanya pelemahan-pelemahan seperti saat ini, kemudian Anda katakan menjadi momentum yang tepat. Kan kita lihat indeksnya juga bergerak fluktuatif. Mereka pun meskipun mengambil posisi beli pun juga tidak boleh lama-lama begitu ya Mas Anton ya. Apakah bisa kita untuk investasi jangka panjang, menabung saham misalnya? Boleh untuk menabung saham, pastikan saham-sahamnya big caps tentunya ya, big caps, karena mover ESG kan pasti big caps. Dan Anda boleh mencari harga terbaik sampai dengan akhir November karena Desember seharusnya sudah mulai masuk rally sampai dengan kuartal pertama tahun depan. Baik, baik.
Itu dia ada beberapa hal yang perlu dicermati, berarti saham-saham yang masuk dalam LQ45 kali ya mungkin ya. Boleh. Ini bisa menjadi pilihan investasi. Oke, dan bagaimana dengan saham ataupun sektor-sektor yang justru sebaiknya dihindari nih Mas Anton? Karena memang banyak sekali yang merekomendasikan buy, buy, buy. Tapi bagaimana dengan saham yang justru sebaiknya mereka singkirkan dulu nih, tidak masuk dalam bidikan ataupun radar investor maupun traders untuk mereka masuk ke dalam perdagangan? Ya, sektor properti dan telekomunikasi saya lihat masih kurang baik performanya secara teknikal ya. Okay. Jadi untuk secara teknikalnya nanti tunggu wait and see ketika mereka sudah mulai terbentuk sebuah pergerakan-pergerakan pembalikan tren boleh dicermati. Kecuali kalau BSD tadi apa bagaimana? Itu kan masuk properti juga. BSD betul masuk properti. Kalau Anda masih mau mengkoleksi BSDE, silakan, tapi hit and run saja. Oh, karena BSDE juga sektor properti dan saya rasa untuk long run-nya kurang oke juga sih sebenarnya. Iya. Baik, itu dia. Ada beberapa sektor yang mungkin masih perlu dihindari dulu adalah sektor properti, kemudian juga tadi adalah sektor telekomunikasi ya Mas Anton ya. Oke. Mas Anton, sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisnya. Semoga ini bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan di awal pekan ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Anton. Selamat pagi. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Sesaat lagi. Pembahasan pasal demi pasal Omnibus Law RUU Cipta Kerja menimbulkan berbagai polemik. Nolak RU Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan yang kami anggap mendegradasi hak-hak pekerja Indonesia. BPS mengumumkan terjadi deflasi di bulan September. Tapi di sisi lain, hampir seluruh sektor produktif ini mengalami pertumbuhan yang minus, maka perbankan pasti akan mengalami kesulitan untuk menyalurkan pembiayaan. Bagaimana outlook UMKM di 2020 ini, Pak Leona? Saya ingin mengajak, terutama anak-anak muda, bagaimana caranya supaya nantinya ini bisa beroperasi dengan baik. Dan ini sudah dimulai. Sebetulnya industri ilir itu, lokal itu sudah siap. Jadi pemerintah juga nggak perlu lagi menarik investor untuk industri ilir. Jadi pemerintah cukup menarik investor untuk industri bahan baku. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Opening. Lembaga Keuangan Internasional IMF menyebutkan ekonomi global bisa cepat pulih bila vaksin COVID-19 tersebar ke seluruh negara. Dan pendapatan ekonomi dunia pun bisa bertambah sekitar $9 triliun di tahun 2025 mendatang. International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional memperkirakan pendapatan ekonomi dunia dapat bertambah $9 triliun pada tahun 2025 jika vaksin COVID-19 bisa segera tersebar di seluruh negara. Dalam sebuah dialog di sela pertemuan tahunan IMF secara virtual, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menjelaskan bahwa kerjasama internasional yang kuat pada pemenuhan vaksin COVID-19 dalam mempercepat pemulihan ekonomi dunia menjadi penentu utama. IMF menekankan perlunya vaksin didistribusikan secara merata di seluruh dunia dari negara kaya hingga negara miskin untuk meningkatkan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi pada umumnya. Kerjasama internasional yang paling mendesak saat ini adalah untuk pengembangan dan distribusi vaksin, sehingga setiap negara diharapkan memberikan kontribusi positif. Very clearly, vaccine policy is an economic policy. And it can only work if it works
everywhere. We actually calculated, being the IMF and crunching numbers, that if we have an accelerated vaccine everywhere, not patchily here and there, by 2025, we will generate additional $9 trillion just by doing something that would be done together rather than separately. Kristalia menekankan perlunya akses yang adil dan terjangkau bagi pemenuhan vaksin COVID-19 secara global, sehingga harapan pemulihan di seluruh negara dapat seiring sejalan menjadi proses pemulihan ekonomi global dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Aktris Nikita Willy resmi menikah dengan Indra Priawan Joko Sutono pada Jumat akhir pekan lalu dengan adat Padang Sumatera Barat. Dan Indra Priawan Joko Sutono dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses sekaligus keluarga yang memiliki perusahaan taksi terbesar di Indonesia, PT Bluebird TBK atau dengan kode saham BIRD. Aktris Nikita Willy resmi menikah dengan Indra Priawan Joko Sutono pada Jumat 16 Oktober lalu dengan adat Padang Sumatera Barat. Lalu siapakah sosok Indra Priawan ini? Indra adalah anak dari Chandra Soeharto Joko Sutono, generasi kedua pemilik Bluebird Group. Selain itu, Indra juga tercatat sebagai pemegang saham di Bluebird Group dan sering mewakili keluarganya di berbagai acara perusahaan. Per 30 September 2020, Indra Priawan memiliki 5,8% atau 145.744.700 saham Bluebird. Adapun pada penutupan perdagangan Jumat 16 Oktober, saham Bird berada di level Rp900 per saham. Sepekan terakhir, saham Bluebird naik 4,65%, namun sepanjang tahun berjalan, saham Bird anjlok 63,86%. Dengan perhitungan saham Bluebird terakhir di level Rp900 per saham, maka kepemilikan Indra Priawan, suami Nikita Willy ini, di perusahaan tersebut sekitar Rp131,17 miliar. Berdasarkan laporan keuangan semester 1 2020, Bluebird mengantongi pendapatan Rp1,15 triliun per 30 Juni 2020. Realisasi itu turun 39,87% dari Rp1,91 triliun pada semester 1 2019. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, demikian market opening untuk edisi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk investasi Anda. Saya Prasito Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. DKI Jakarta akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Bagaimana Anda melihat kondisi dari pandemi COVID-19 sampai sejauh ini? Yang paling akan langsung terkena dampaknya adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal. Melalui Bursa Efek Indonesia adalah lompatan besar.